Kalau kita lihat dari segi masyarakat India, sebenarnya bilangan masih sama. Meskipun dia bukan daripada MIC, kali ini Dato' M. Kavius juga masuk di dalam dari segi gulungan masyarakat India. Tetapi berdasarkan kepada satu formula yang lebih kreatif yang dikemukakan oleh pihak MIC, meminta supaya dibuat satu pendekatan ataupun formula yang lebih baik bagi memastikan supaya representasi masyarakat India lebih kelihatan dalam kerajaan. Jadi mereka telah pun mengemukakan cadangan ini dan mereka bersetuju dengan cadangan 3 kerusi untuk DUN, 2 senator, ya, 2 senator daripada Perak MIC, dan juga satu, saya akan tambah lagi satu penasihat menteri besar yang ada. Jadi dengan sendirinya dia lebih besar lagi daripada dahulu. It is even bigger than before. Sebab kita nak supaya masyarakat India ada representationnya. Kalau hanya 4 itu mungkin takut nanti tinggal 2, tinggal 1. Tapi jadi merupakan satu formula yang dikemukakan oleh pihak MIC dan pihak pimpinan pusat. Ya. Pihak pimpinan pusat bersetuju dengan cadangan yang diberikan ini.